Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess. Mas Heleh, oke, kali ini Mas Heleh menggunakan Commander Austo skill 3 guys ya. Kenapa Mas Heleh pakai Commander ini? Karena baru saja di buff guys ya. Jadi untuk skill 3 nya dari Austo ini ya, yang sebelumnya itu dari 20 guys, 20 sat ya, itu menjadi cuma 17 sat saja guys ya untuk bisa mengaktifkan totem emasnya ya, dan totem silvernya pun juga dikurangi guys untuk satnya. Jadi ini lebih cepat untuk kalian ya mendapatkan hero legendary ya guys ya, bintang 2 ataupun bintang 1. Dan di sini Mas Heleh mengalah dulu ya, jadi ini untuk mendapatkan satu sat dulu guys ya. Meskipun kalah nggak apa-apa ya, ini yang penting kita dapat satu dulu. Nanti jadi hero harga 5 ya, bintang 2 guys, kalau sesuai rencana ya guys ya. Nah di sini kita pasang dulu hero-hero harga 1 god ya guys ya, biar kalah dulu guys ya, biar kalah dulu, biar mendapatkan satnya ya. Ini harusnya menang ya, dia pakai link 1 guys. Tapi kalau bisa kill ya satu hero ataupun dua hero itu bonus guys ya. Jadi biar darah kita itu nggak cepat habis gitu guys. Nah ini 96 dikurangi 9, 87 guys. Jadi masih aman ya kita guys ya. Nah ini ya guys ya, ada Esmeralda guys. Ada, ini harga satunya juga banyak guys. Oke, di sini kita nambah slot langsung ya, langsung ke level 5. Ini untuk lebih cepat mengaktifkan totemnya ya. Jadi di sini kita tadi kan sudah satu ya, round monster awal itu satu, round pertama ya itu 4 jadi 5, ini ditambah 5 kalau kita kalah ya guys ya, jadi 10 guys. Jadi enak banget ya ini kalau, nah ini guys. Jadi kalau silver itu cepat banget aktifnya ya. Jadi round kedua saja kalian sudah bisa mengaktifkannya ya. Tinggal kalian menangkan ya kalau kalian memang cuma pengen totem silver ya. Tetapi kalau kalian pengen totem emas ya harus 17 ya. Tapi caranya ini juga cukup mudah guys, kalau lawannya juga nggak mengalah guys. Kalau lawannya nggak masang hero itu susah juga ya. Ini kan soalnya ini nanti kita kan tadi sudah dapat 10 ya, 10 saat ini nanti tambah 5 lagi jadi 15 guys. Nah nanti untuk round setelah pet box kalian cari menang langsung ya, cari menang tetapi dengan mengorbankan dua hero ya, menang tapi dengan dua hero kalian tereliminasi minimal ya, jangan sampai terlalu kuat banget guys, kuat tapi jangan terlalu kuat ya, gimana ya, ya seperti itu guys, nanti kalian lihat sendiri ya. Yang jelas ini kita kalah dulu. Tapi nanti kalau rencana nggak berjalan itu biasanya kita akan molor guys, molor ke beberapa round ya. Tetapi kalau kalian masih bisa mendapatkan kombonya pasti bisa guys, bisa menang guys. Yang penting jangan terlalu molornya kebangetan. Oke, di pet box pertama jadi kita cari item yang paling bagus saja. Di sini ada golden staff ya, langsung kita ambil. Jadi ini nanti kalau seumpama dapat hero-hero fisikal atau hero dengan ASPD yang bagus, ini cocok banget guys. Nah di sini ya kita rencana mau menang ya guys ya, berarti kita naikkan saja hero-hero Wimslayer ya. Ini ada Valir, Lancelot ya, dan juga ini flickernya kita kasih ke Valir dulu karena dia sudah bintang 2. Di sini ke Mystic Biru juga bisa guys, kita aktifkan Popol. Oh ini tapi kita harus ke ini dulu ya, Wimslayer dulu guys, karena hyper kita di Valir guys. Di sini kita jual dulu kayaknya bisa ya ke 12 guys, berarti nah ini kita tambah slot, kita naikkan Popol. Aduh sayang sekali guys, nggak bisa ya, tapi nggak apa-apa, ini kita sudah jadi Wimslayer, harusnya kemungkinan masih bisa menang ya karena kita punya Valir dengan Golden Staff. Oke, ini satu lagi, harus ada yang mati satu lagi guys, jangan sampai nggak ada yang mati ya. Lancelotnya mati dulu nggak apa-apa. Oke ya, Lancelot mati dan di sini totem emasnya sudah nyala dan kita menang guys. Nah seperti ini ya guys ya. Jadi enak banget guys sekarang ya.
dengan Ausus 3 yang dibuff ini. Jadi setelah fight box pertama kita sudah bisa mengaktifkan skillnya guys ya, totem emas sudah bisa dipanen dan mendapatkan Leomod ya guys ya. Leomod bintang 2 berarti ini kita naikkan saja ya Leomodnya ya, ini enggak ke mistik ya berarti. Nah, ini kita kasih full item aja Leomod karena dia harga 5 guys, hero legend ya guys ya, hero legendary dengan bintang 2 ya di awal-awal round ini. Meskipun dia enggak aktif sinergi tapi harusnya dia sangat-sangat kuat guys. Nanti kita akan aktifkan ke WM ya karena kita dapatnya Leomod. Oke, kita lihat dulu lawannya, ternyata Arcer guys. Arcer dengan Cho di depan, mau ke arah Arcer Kadia mungkin, atau mungkin ke arah Prince ya guys ya. Nah, ini Leomod masih terlalu kuat. Oke, nah di sini dia sudah naik kuda guys ya. Leomod naik kuda mau ngapain guys? Nah, ini ya. Oke ya. Kita sudah mulai menang. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, jadi tinggal cari kemenangan saja. Oke, di sini ada Martis ya, berarti untuk WM-nya bisa aktif, guys. Berarti kita naikkan Martis saja di sini. Tetap ya, kita harus cari Starcore WM terlebih dahulu. Untuk Starcore kedua nanti menyesuaikan ya, bisa ke arah Iblis Bounty dulu boleh, guys, atau ke arah manapun yang memungkinkan ya, Astro juga boleh, tergantung nanti Starcore-nya juga ya. Nah, di sini guys sudah dapat item ya. Ini ada DHS ya, langsung kita ambil saja. Ini cocok buat Leomod ya, guys ya. Cocok banget ya. Nah, star core-nya ini WM-nya Arcana ya. Jangan ya, guys ya. Kita refresh saja dan di sini water boleh, guys, karena di sini dia bisa nge-freeze lawan ya. Jadi bisa menghambat pergerakan lawan ya, hero-hero yang punya ASPD tinggi bisa ke counter dengan ini ya. Oke, di sini ada Esmeralda, kita ambil terlebih dahulu. Jadi ini masalah rencana mau ke arah WM Iblis Bounty terlebih dahulu guys, biar dapat duit juga ya. Tetapi ini kita nanti harus cari si Franco. Oh, ternyata link 2 guys ya. Dia bawa Starfall guys, Starfall, tapi yang masuk kan bintang 1 jadi gak guna guys. Yang penting Leomodnya aman ya, Leomodnya aman guys. Nah, udah ya, dia punya life deal, dia punya full item ya guys ya, mau ngapain, dia punya kuda juga. Cuma ditabrak doang guys, cuma ditabrak kuda doang ya, akhirnya KO ya guys ya. Nah, di sini kita dapat Franco, ini ada si Alpha ya, kita ambil guys. Berarti kita ambil dulu, kita nambah slot juga boleh guys ini ya. Naikkan si Esmeralda jadi aktif ke 2 Iblis Bounty buat cari duit. Ini duit kita 19, nanti seumpama menang ya bisa jadi 20. Kalau seumpama kalah ya kita jual satu aja Martisnya guys. Ternyata Astro ya, hypernya di retail, flicker juga. Oke. Di retailnya ya, ini sama-sama flicker guys, hypernya kita di Leomod, dia di retail. Oke, apakah buy one guys, Leomod buy one sama di retail ya, tetap kalah guys. Nah, ada Esme ya, Esme ada Atlas juga, Esme bintang 2 guys ini guys. Nah, di sini bisa kita aktifkan 6 ya, 6 BM dengan menaikkan si Atlas dan juga si Martis ya. Ini tetap kita pakai Valir aja ya. Valir soalnya dia sudah bintang 2. Tinggal posisi aja guys ya, kita atur hypernya di Leomod ya. Dan dia Starcore-nya sudah aktif, ini udah mantep ini guys. Ternyata pakai Pow ya guys ya, Pow. Sayang sekali kita sudah aktif skillnya ya, meskipun ini si Saphir-nya ya sudah full item. Tapi kita juga punya Leomod dengan full item guys. Jadi menurut kalian gimana guys Austus sekarang guys ya? Terus masalah ini kuat guys ya, tergantung strateginya ya. Ini seumpama dapat satu hero saja ya, harga bintang 1 harga 5 aja udah kuat guys. Apalagi kalau langsung dapat bintang 2 kayak gini ya, udah nggak masuk angin ini guys. Nah, di sini di Fatbox ini item ya, kita ambil item aja ini nanti apa ini, dominan S atau Guardian Helmet. Oke, ini dominan S aja ya.
Jadi kita punya item defense 1 ya guys. Ini kita kasihkan ke siapa nanti ya? Ke hero-hero yang ada di depan juga boleh. Leomat udah full kayaknya ya. Nah, di sini Martis bintang 2. Ini nambah slot 1 juga masih kurang ya guys ya. Tapi di sini ada Hayabusa guys. Hayabusa kita bisa ambil dulu ya, di harga 4 soalnya ya. Nanti kita bisa sandingkan ini ya dengan si Lancelot ya. Kita tambah slot dulu, nggak apa-apa ya, kita paksakan saja. Ini dengan si Lancelot ya, berarti Valir kita gantikan. Nah, di sini sudah aktif kedua Swordman ya. Ini kita jual saja. Jadi kita fokus ke Iblis Bounty dulu ya, Iblis Bounty. Nanti kalau bisa ke 9 WM juga boleh guys. 9 WM Iblis Bounty, wah mantap juga ini. Yang penting tetap bagaimana caranya hypernya tetap di Leomot gitu aja guys ya. Soalnya ini hero yang kuat juga guys, Leomot ini guys. Oke, lawannya Freya ya. Oh, kalah kasta ini guys. Kalah kasta guys. Sama-sama full item ya. Tapi ya bawa kuda sih guys ya. Ini nggak masuk angin ini guys. Nah, di sini ada Zilong ya. Zilong kita ambil. Jadi ini bisa kita pakai Zilong nanti menggantikan si Martis atau si Alpha atau si Atlas, guys. Tergantung ya. Kalau Martis nanti bisa ke arah Astro. Jadi kalau kita dapat kristal ya, bisa kita pakai, guys. Nah, dengan link satu lagi. Wow, nggak ada yang dinaikin di panggung ternyata ya. Nggak ada yang mau konser kayaknya ini. Oke. Esmeralda kita kasih item guys. Waduh sayang sekali, langsung mati duluan. Oke, Leomot sudah naik kuda. One-one-nya ini yang berbahaya guys. Kalau lainnya aman ya, soalnya Walan punya skill escape ya. Tetapi ternyata tetap kalah juga guys. Leomot punya darah putih ya guys ya. Kelebihan life steal dia. Nah, di sini ada si Hanabi guys. Hanabinya muncul guys ya, kita ambil saja sama hero-hero lainnya ini. Berarti ini kita aktifkan ke mistik biru saja dulu ya, boleh ya guys ya. Swordman-nya nanti saja nggak apa-apa, kita jual saja dulu nggak apa-apa guys. Oke, sudah dapat item. Wah, ini ada Slow, ada Winter, ada Starfall ya. Item bagus semua. Tapi di sini ada Wim Slayer guys. Leomot Beam Slayer, oke juga ya guys ya. Oke ya, berarti boleh kita ambil nanti. Nah, di sini ada Swordman, ada Mystic, tapi Arcana ini guys ya, boleh guys. Nanti ke Iblis Bounty dulu ya. Ini Beam Slayer-nya nanti 3 aja juga boleh guys. Oke, berarti nanti 4 Iblis Bounty, 3 Beam Slayer boleh juga. Ini Winter aja ya untuk pertahanan. Dan ini bisa kita kasihkan ke Esmeralda terlebih dahulu. Ini ke Esmeralda ya. Tapi sayang sekali untuk hero Iblis Bounty-nya kurang satu guys. Ini si Aldous belum ada ya. Aldous belum ada, si Claudia apalagi guys. Nah, ketemu tar 3 guys. Sekarat ya guys ya, tar 3-nya sekarat ini. Sekarat. Hyper Kadita guys ternyata ya. Berkat kita. Wow, mati duluan guys kaditanya guys. Kena sabet pedangnya Leomot, udah nggak berkutik ya guys ya. Waduh sayang sekali ya, tartiganya pulang. Oke, kita cari. Wah, ini ada ya busa lagi ya. Kita ambil dulu aja. Ini duit kita banyak guys karena Iblis Bounty ya. Nah, di sini ada Aldous ya. Ada Julian juga di sini, berarti Hanabi kita ganti aja dulu. Oke guys ya. Ini kita, wah tapi enggak aktif ya guys ya untuk Northern Veil-nya karena Freya-nya enggak ada guys. Freya-nya belum ada ini guys. Enggak apa-apa ya. Ini kita pasang dulu aja. Ini Julian ya. Julian kemagi guys. Oke, kita ambil aja dulu ya. Duitnya banyak gitu aja. Oh, Link ya, Link. Wah, ini bisa Link Astro guys lawannya ya. Leomot Karinanya punya Blade Armor guys, bahaya ini.
berbahaya ya guys ya. Wah sayang sekali, kita harus kalah ya guys ya. Oke, Atlas bintang 2. Di sini ada masa ya guys ya. Berarti kita nggak usah pakai ini aja ya untuk Aurora ya. Northern Veil nggak usah guys. Mending kita ke arah Beam Slayer ya, karena tadi kita dapat kristal kan. Nah, kita naikkan Lancelot sama masa ini guys. Oke ya, Wrestler aktif dan juga Beam Slayer pun aktif guys. Tapi di sini Beam Slayer-nya di Esmeralda ya, nggak apa-apa ya, di Esmeralda terlebih dahulu aja. Ini yang Pau ya, yang pakai Pau ternyata guys. Oke, Xavier lemotnya. Nah, kudanya sudah muncul. Kita fokus ke Xavier guys. Hyper mereka di Xavier soalnya. Dan Akenya pun ternyata sudah bintang 3 guys. Wah, Mbak Dora bahaya ini guys. Mbak Doranya berbahaya guys. Mbak Doranya ini guys. Waduh, Mbak Doranya ulti guys. Wah bener ya guys ya. Mbak Dora ulti langsung sekarat guys lemot kita ya. Totem emas nyala guys. Totem emas nyala lagi ya. Di balik kemenangan ternyata ada hikmah juga guys. Wah ini Beam Slayer lagi guys. Berarti kita ambil Beam Slayer aja ya. Oke, gak diambil ya Beam Slayer. Berarti kalau nanti kita bisa menang, kita mendapatkan satu hero legend bintang 2 lagi guys. Ya mantep ini nanti guys ya. Kita coba menangkan aja round ini ya. Wah ada Leomot ya guys ya. Leomot bisa ya kita ambil. Ini kita jual saja untuk auroranya, sudah nggak berfungsi guys. Esmeralda ini kita kasih ke Leomot ya guys ya. Flickernya di siapa ini aja ya, ini di Atlas boleh ya. Atlas dulu. Waduh Julian kita kena tarik guys. Oke di sini Esmeralda masih aman. Leomotnya wah kena tarik guys. Leomot kena tarik. Oke, ulti dulu. Nah, ini. Oke, mengubah segalanya nih, guys. Yo, bisa yo. Yo, mot. Nah, akhirnya, guys, kita berhasil memecahkan totem emasnya. Nah, di sini kita dapat Lancelot link, guys. Dapat link ya. Ini link bintang 2 ya harusnya, guys. Ini tapi harus turunin satu ya guys ya, satu hero guys. Linknya turun dulu atau link naik ya menggantikan si masa guys. I kill whoever I want to kill. Link aja ya naik dulu menggantikan masa. Ini kita jual saja. Tapi ini guys long guys. Kita lihat dulu kondisinya ya guys ya. Kita jual saja martisnya ya untuk menurunkan. Wah ini masa stabil lagi aja. Wah oke ya, kudanya berhasil. Wah menang kayaknya, harusnya bisa ya. Oh bisa nih guys, bisa ya, masih bisa. Oke linknya masih bisa hidup. Nah ya, pulang ya, dapat duit lagi. Wah lawan kita Bron 3 ini guys. Ada Bane tapi kita nggak ke arah Northern Veil ya. Jadi wah ini malah bisa ke Beam Slayer guys. Semoga aja ini kita dapat kristal Beam Slayer lagi ya. 3 kristal, wah ini enak banget guys. 664 ya guys ya. Tapi kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa ya. Kita hypernya kasih ke link juga ya guys ya. Ini berarti kita pindah aja ya untuk Beam Slayer-nya. Ini nanti kalau ke 6 Beam Slayer kita harus ini guys korbankan Esmeralda ya. Harus kita korbankan guys. Dan kita harus cari satu hero lagi ya untuk hero Beam Slayer-nya. Wah, ada link guys. Ada link. Ini perangkonya dia masih bintang 1, berarti Esmeralda ya. Esmeralda ini kita jual. Oke, kita ambil si linknya. Wah, ada Astro. Tapi kita nggak ke arah Astro, guys. Martisnya sudah kita jual ya.
Marti sudah kita jual, guys. Ya udah, ini Kimi ya, Kimi. Oke, Kimi ke 6 player ya. Berarti Eblis Bounty 2 saja, pakai Franco tapi diaktif 2. Ini kita mau bikin satu hyper ya, kalau nggak link Leomod, guys. Berarti kita ambil mirror saja untuk jaminan aja. Ini DHS. DHS-nya ke link ya, guys ya. Ini ke Atlas ya. Masih belum bisa kita gunakan. Duit kita sampai 82, guys. Banyak banget ya, guys ya. Ini gara-gara aktif Eblis Bounty juga. Ternyata Lancelot Astro. Lancelot Astro Brown ya, guys ya. Brown 3. Wah, ini harusnya damage-nya nggak masuk angin, guys. Wah, jangan sampai link-nya ya. Nanti link-nya dia bintang 2 itu sudah berbahaya, guys. Kalau dia udah dapat link, link bintang 2, apalagi kalau bintang 3 susah. Soalnya kita juga pakai link, guys. Nah, ini yang satu sudah kalah sama kita, jadi tinggal ini aja. Lancelot. Waduh, ulti dulu. Waduh, sayang sekali, guys. Buy one, buy one, buy one. Aduh, sayang sekali. Kita harus kalah, guys. Tapi totemnya nyala ya. Oke, di sini Jilong kita bintang 2. Ini bisa gantikan si Julian dulu, guys. Kalau Franco nggak bisa kita gantikan ya, karena dia mengaktifkan Eblis Bounty. Lumayan kan dapat duit. Nah, ini Kimi, ini Aldous nggak usah. Jilong lagi ternyata ya. Julian. Oke, Kimi bintang 2, ada link lagi. Leomod, guys. Oke, link lagi. Lancelot akhirnya bintang 2 juga. Ini kita jual saja hero-heronya. Ini lah, ini ke Franco ya. Terlalu jauh, nggak usah, nggak apa-apa. Masa bintang 3. Oke, Beam Slayer ya. Ini yang tadi. Oh, lawannya cuma tinggal ini, guys. Ringnya masih bintang 1 ya. Ringnya masih bintang 1, tapi Lancelotnya ini juga bahaya ya. Tadi kita kalah sama ini. Ulti dulu. Oke, link kita sudah bisa ulti. Masanya, guys. Bahaya ya. Waduh, Leomod kita, guys. Oh, Leomod link ya. Leomodnya di sini aman, guys. Ulti dulu, link. Link. Nah. Oke, belum sempat ultinya mendarat ya. Lawan sudah hilang, guys. Oke, kita lihat lagi Julian. Oke, bintang 2. Nah, ini nggak usah ya. Nah, nggak usah Lancelot. Biarin ya. Kita butuhnya link aja ya. Sama atau Julian ini juga boleh, guys, bintang 3 ya. Ah, Franco, guys, sayang sekali, guys. Dapat nyaling lagi ya, guys ya. Wah, ini berarti jangan ya, Franco, guys. Alpha saja. Tapi Alpha kita jual ya. Ini link, linknya kurang 2 lagi. Oke, Leomod, guys. Leomod lagi. Oke, kurang sama-sama ya, kurang 2 juga ini untuk link sama Leomodnya. Jadi ini antara link dan Leomod kita akan bintang 3 atau malah dua-duanya juga boleh, guys. Ini duit kita kan banyak tadi ya. Makanya ini kita bisa roll sepuasnya karena duit kita banyak. Oh, linknya sudah bintang 2, guys. Full item juga, jadi gunner juga. Ini berbahaya. Berbahaya, guys. 2 lawan 2. Oke, Yin-nya hilang, Jilong kita juga hilang. Ini duel ya. Wah, ini kalau kita menang, kita dapat satu hero lagi. Oke, kita lihat dan boom ya, guys ya. Wah, ini ada link, ada Leomod, guys. Tapi kita tambah orang aja ya. Ini lawannya nanti daripada dia tambah orang bahaya juga. Nah, dia mending biarin ya ke Whim Slayer, gak apa-apa. Ini kita tambah satu orang lagi kan lebih enak, guys. Oke. Nah, di sini oke. Benarnya kalau link, kalau kalian mau bintangin 3 link, tinggal ambil tadi link ya. Terus kita copy kayak gini. Tapi ini masih mau ke Leomod, guys. Oke, oke ya. Jarang, guys, masih bikin Leomod bintang 3. Biasanya kalau masih bikin Leomod itu ya, sebelum Leomodnya bintang 3, itu masih udah menang duluan ya. Jadi ini langka, guys. Masih itu bisa bikin Leomod bintang 3 kayak gini langka. Jadi ini masih mau bintangin 3 Leomodnya terlebih dahulu, guys. Wah, sayang sekali jadi kucing, guys, Leomodnya ya. Gak apa-apa, kita masih punya link, guys. Sama-sama link bintang 2 ya.
lawannya ini susah guys, bintangnya 3 ya, soalnya kita cuma butuh satu link lagi, butuh klon ya, ini kita cuma butuh klon guys. Oke, nah gak ada obat guys ya, gak masuk angin nih Leomot ya. Leomot bintang 3 ya, mau ngapain guys. Wah Jilong lagi ya guys ya. Apakah Jilong bintang 3, kita lihat. Beneran guys, Jilong bintang 3 ini ya. Berarti Jilong ini oke, hyper ini guys. Jilongnya hyper guys. Jilong sama si Leomot guys, sudah foto bareng ya. Nanti semoga aja ini kita menang guys. Ini satu kali lagi guys ya. Ini kayaknya round terakhir. Seumpama ini enggak round terakhir ya, ini kita masih bisa ini dapat mirror ya, dapat mirror nanti link kita juga bintang 3 guys. Tapi kalau seperti tadi harusnya ini kita menang mudah ya, ini dengan Leomot bintang 3, Wimslayer lagi ya, Jilong juga Wimslayer. Meskipun linknya Astro guys ternyata ya. Wah, link Astro tetapi dicuekin. Waduh. Jilongnya hilang guys. Tetapi kita punya kuda Leomot dan akhirnya boom. Belum. Ah, ini menang guys. Wah, mantap guys, gak masuk angin ya. Austus 3 setelah di-buff jadi mantap ya guys ya. Dengan Hyper Leomot ya bintang 3 Wimslayer guys, gak masuk angin damage-nya ya. Mantap.